Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, event organizer Jek TV menggelar lomba latihan keterampilan baris berbaris dan fotografi tingkat SMA Sekota Jambi. Acara berlangsung Sabtu pagi 11 November 2017, dilaksanakan di lapangan Korem 042 Garuda Putih. Kegiatan akan diikuti oleh 11 tim LKBB dan 9 orang peserta lomba fotografi. Kegiatan ini guna menumbuhkan nilai keberanian kepada diri siswa untuk bersaing dalam kompetisi yang positif, dan pendalaman pengetahuan dan keterampilan siswa-siswi. Yang ada di dalam Yakul. Yang ketiga, Yakul dalam... Hari apa? Hari Pahlawan yang ke-8. Karena perusahaan kita benar-benar memberikan kualitas yang terbaik untuk masyarakat sehingga pencernaan masyarakat. Kegiatan ini juga mendapat respon positif dari berbagai pihak, terutama pimpinan cabang Jambi PT Yakul Indonesia Persada. Intinya dalam penyampaian tersebut, kami dari tim juri menyampaikan kepada peserta agar dipersiapkan untuk masalah teknik, ababa, apapun materi yang akan diujikan besok pagi. Dan yang tidak lupa adalah penguasaan lapangan. Kenapa? Besok dalam pelaksanaan lomba kita menggunakan lapangan basket. Jadi mereka cukup di lapangan basket, tidak boleh keluar. Terima kasih. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Kan besok sebenarnya perayaan Hari Sumpah Pemuda ya, yang dapat dari Jambi sendiri memberikan support ya kepada peserta, semoga tetap apa ya semangat untuk kita di khususnya Jambi, dan dari Jambi sendiri itu bisa apa ya memberikan motivasi dengan cara tetap konsumsi aku yang teratur sehingga kesehatan tetap terjaga dan juga semangatnya menjadi Kota Jambi lebih baik, meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan. Tentunya kalau di Yakul sendiri kesehatan pencernaan, karena Yakul mengandung bakteri baik, yaitu bakteri Helicobacter local strain yang sangat baik untuk menjaga pencernaan kita, dan Jek TV sendiri tetap maju dan jaya bersama. Ica AF, Jek TV melaporkan.